Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari kelas 5 AKB 2. Untuk tugas kewirausahaan kali ini, saya ingin membuat inovasi dari bahan tahu, yaitu citos tahu. Kenapa saya memilih berbahan dasar tahu? Karena menurut saya tahu ini mudah untuk dibuat berbagai bentuknya. Kemudian kita juga tidak memerlukan modal yang besar, dan bahan-bahan yang diperlukan juga sangat mudah untuk membuat citos tahu ini. Dan kemudian untuk menjual citos tahu ini juga bisa kita jual di kedai-kedai harian, karena mereka sama dengan jenisnya kayak tela-tela karena dikasih bumbu seperti ini. Jadi untuk yang bisa membelinya itu dari segala kalangan, dan pasti disukai oleh anak-anak, dan juga orang tua juga pasti menyukainya. Jadi menurut saya untuk citos tahu ini sangat mudah untuk kita pasarkan ke berbagai rumah-rumah. Jadi saya memilih citos tahu untuk saya inovasikan sebagai tugas kewirausahaan kali ini. Berikut saya lampirkan video bagaimana cara pembuatannya.